Apa sifat yang ada pada seorang hamba? Sifat seorang hamba yang pertama seronok. Betul seronok. Bila mana kita dapat sesuatu kebaikan, kita akan jadi seronok. Bahkan kadangkala boleh jadi sampai kepada kedekut. Di antara sifat seorang hamba ni, dia akan merasa sedih. Dan Nabi SAW juga seorang yang pernah mengalami situasi berada dalam keadaan sedih dan kecewa. Apa buktinya? Sebelum berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, telah berlaku tahun yang pertama sampai tahun ketiga dakwah secara diam-diam. Dakwah diam-diam ni 40 orang saja yang masuk Islam dalam tempoh 3 tahun. 40 orang masuk Islam. Dahlah masuk Islam, tentangan makin sengit dan makin dahsyat. Sampai pula tahun ketiga sampai tahun keenam, dakwah secara terang-terangan lagi dahsyat kena. Sehinggalah berlaku pemulauan ekonomi pada waktu tersebut. Sehinggakan sebahagian daripada sahabat terpaksa keluar berhijrah ke Habsyah. Nabi SAW terpaksa berpisah dengan anak-anak dia, iaitu Ruqayyah dengan Zainab. Terpaksa ikut suami mereka pergi berhijrah ke Habsyah pada waktu tersebut. Tinggallah Nabi SAW di Mekah. Tak apalah, orang Mekah dah tak nak terima macam-macam cabaran yang dia terpaksa alami. Pergi pula ke Taif untuk melebarkan dakwah ke Taif. Kot-kot orang Mekah tak nak terima, orang Taif terima. Sebelum pergi, berlaku pada tahun ke-6, iaitu beberapa peristiwa yang disebut tahun itu sebagai Amul Hazni, tahun duka cita. Nabi duka cita, Nabi sedih. Dia juga adalah seorang manusia. Kematian yang pertama, kematian Abu Talib. Dan selepas beberapa hari selepas kematian Abu Talib, berlaku pula kematian isteri dia yang tercinta, Sayyidatuna Khadijah. Dua orang yang meninggal dunia. Anak-anak dah keluar pergi ke Habsyah. Orang lain dah tak ada. Orang Mekah tolak, dia tak nak terima. Akhir sekali pergi ke Taif. Pergi ke Taif dengan harapan orang Taif akan terima. Tak sempat nak dakwah pun, dilontarkan dengan batu sampai berdarah. Akhirnya pada waktu tersebut, Nabi SAW dah tak tahu nak buat apa. Kita ni besok-besok mungkin kita akan sampai ke tahap satu keadaan, kita dah tak tahu dah nak buat apa ni, hilang punca. Bila jiwa kacau macam tu, dia tak tahu nak buat apa. Nabi SAW, apa Nabi buat? Nabi dah tak tahu, habis punca dah, habis ikhtiar. Dah habis ikhtiar tapi tak menghasilkan sesuatu benda yang diinginkan. Dan apa yang Allah nak, macam tak tercapai, KPI tak tercapai. Bila manusia tak mampu buat sesuatu benda, kadangkala Allah nak didik kita. Benda yang kita inginkan tak dapat, Allah nak didik kita dekat situ. Bila mana kita inginkan sesuatu benda, Allah tak bagi, Allah nak didik kita dekat situ. Bila mana kita buat sesuatu, tiba-tiba benda yang kita buat, walaupun pada hukum adatnya, pasti boleh. Tapi tiba-tiba tak boleh, Allah nak didik kita dekat situ. Apa Allah nak didik kita? Qaddarallahu ma syaa wa illam yakun lam yasha'. Allah telah menentukan setiap benda yang berlaku. Kalau Allah nak lakukan, Allah lakukan. Kalau Allah tak nak, Allah tak akan lakukan. Allah nak suruh kita kenal Allah. Barangkali mungkin Allah nak suruh kita kembali balik dekat Allah. Ingat, engkau adalah manusia yang hidup bertuhan. Aku sengaja jadikan engkau bermasalah supaya engkau bawa datang masalah itu kepada aku, kerana aku nak jadikan antaranya jalan engkau untuk kenal aku dengan cara jalan masalah. Allah sengaja nak didik Nabi SAW, pada waktu yang sama nak didik umat manusia yang lain. Kalau kamu berlaku keadaan sedemikian, maka buatlah sebagaimana Nabimu Muhammad SAW. Nabi dah sampai ke tahap stres. Dah tak tahu dah nak buat apa. Semua cara dah buat. Dakwah secara diam-diam, dakwah secara terang-terangan, pergi berjumpa seorang demi seorang. Antara yang terakhir sebelum ke Taif, ada 20 kumpulan, 20 kabilah daripada Madinah datang mengerjakan fardu haji. Nabi pi cerita dekat semua 20 kumpulan ni. 20 kumpulan ni semua reject Nabi, tak nak ikut. Dia kata macam ada something wrong, tak kena. Akhir sekali apa Nabi SAW buat? Nabi angkat tangan berdoa dengan satu doa yang luar biasa. Tuan-tuan pi cari doa yang Nabi doa ketika balik daripada Taif. Doa ni, dalam ni doa ni sama sebagaimana doa Nabi-Nabi Allah yang lain. Apa kata Nabi? Allahumma inni ashku ilaika dha'fu quwwati. Ya Allah, aku nak mengadu kepada engkau betapa lemahnya aku. Nabi SAW, Nabi kot. Contoh kalau ustaz. Ustaz, seorang ustaz dia datang, dia kata, minta maaf, dia kata, saya ustaz tapi saya rasa tension, saya rasa stres. Kita kata, ustaz kot mana? Tuan-tuan, manusia. Nabi sendiri mengatakan, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku ashku ilai, aku nak mengadu kepada engkau, dha'fu quwwati, betapa lemahnya.
Tuan-tuan, hari ini kita-kita yang mengharapkan sesuatu benda, kita nakkan kemenangan, contohnya kita nakkan kuasa, kita nakkan apa sekalipun, jangan sampai kita lawan fitrah Tuhan ataupun sunnah Allah. Maksud jangan lawan ni, jangan duk sangka kitalah yang boleh buat segala-galanya, tapi Allah yang menentukan. Maka apa tujuannya? Allah nak didik kamu masih ada Tuhan. Muhammad, kamu ada Tuhan. Aku nak suruh kamu didik umatmu dengan cara cari aku saat ketika kamu bermasalah. Waktu ketika mana hijrah Nabi SAW dalam Gua Sur, waktu Nabi duduk dengan Abu Bakar, Abu Bakar dah gabra takut diketahui oleh orang kafir Mekah yang mereka duduk dalam gua, takut yang teramat. Pada waktu tersebut kata Nabi SAW, la taqaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau takut dan jangan engkau bimbang, Allah duduk dengan kita. Sehingga turun ayat menenangkan Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi SAW yang duduk kat dalam gua tu tadi. Nabi berdoa pada Allah. Berdoa adalah satu perkara yang nak hilangkan stres. Kita-kita yang stres ni, yang duka cita, doa ni pengubat yang paling mujarab dan benda yang paling menunjukkan kita adalah orang yang mempunyai Tuhan. Nabi berdoa kepada Allah. Sama sebagaimana kisah Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Nabi Allah Yaqub ada 12 orang anak. Dua orang anak ni soleh yang baik, 10 orang jadi jebon. Dua orang yang baik ni siapa dia? Yusuf dengan Bunyamin. Yang pertama, anak hak paling disayangi ni dibuang oleh adik-beradik dia ni kat dalam telaga buruk. Tinggal seorang lagi anak hak dia sayang, iaitu Bunyamin. Sampailah mereka semua dah besar panjang, berlaku kemarau, pergi ke Mesir nak cari makanan, tiba-tiba hilang pula yang kedua yang bernama Bunyamin ni, anak kedua pula hilang. Balik rumah, dia orang kata-kata Bunyamin dah tak ada lagi, dah dituduh mencuri. Bapak dia dah tension pada waktu tu, sampai menangis. Menangis ni sampai buta mata. Nak ceritakan masalah yang menimpa Nabi Allah Yaqub AS. Tapi last kali Allah rakamkan di dalam Al-Quran apa yang dibuat oleh Nabi Allah Yaqub. Dia berkata, innama ashku basi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadu kepada Tuhan aku, aku mengadu tentang masalah aku ini kepada Allah. Menunjukkan, dia nak tunjukkan pada kita, siapa yang mempunyai masalah, adulah kepada Allah. Dan dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Yaqub, doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga Nabi yang lain, Nabi Ayyub, Nabi Zakaria dan Nabi yang lain, kalau siapa baca dalam surah Al-Anbiya, semua Nabi-Nabi ini berdoa. Termasuk Nabi Allah Ibrahim yang terbanyak doanya direkodkan oleh Al-Quran. Bila mana mereka berdoa, Allah berikan kepada mereka benda yang mereka tak sangka.